Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesai Ramadan Malam Idul Fitri Besoknya kami mau Idul Fitri di mana? Andai kita berharap mudah-mudahan selesai Andai tidak selesai Kita mau video ini tuntas sampai habis naqalal muzani Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Al-Muzani Meriwayatkan dari Imam Syafi'i Fi Mukhtasar Al-Um Dalam kitab ringkasan Al-Um Kitab Imam Syafi'i Kitab Induk wa yusallil aidaini al munfarid boleh salat idul fitri idul adha satu orang pagi idul fitri nggak bisa pulang kampung sendirian di rumah kos-kosan salat idul fitri sendiri Allahu akbar fi di rumahmu wal musafir yang nggak bisa mudik nggak boleh mudik mudik pulang kampung ditangkap di tol sedih jangan sedih salat sendiri di rumah wal musafir wal abdu budak hamba sahaya zaman dulu nggak boleh keluar rumah kata tuannya jangan keluar rumah dia sholat di rumah wal marah perempuan yang tidak bisa keluar karena takut tak ada mahram lalu kemudian di rumah itu ada bapak ada anaknya ada ponakannya ada istrinya ada keluarganya kami boleh nggak sholat berjamaah di rumah sholat id berjamaah Inna salat -idi. sesungguhnya salat Idul Fitri Idul Adha dan bi arbaatin sah dilaksanakan empat orang imamun imamnya satu imamin imamnya satu wasala satin mu'tamin tiga orang makmum imam bapak istri anak ponakan ayah ibu pembantu salat di rumah liannahu ada dunia ala aqallil karena empat itu adalah batas minimal lebih dari batas jumlah minimal jamaah jama satu mufrad dua musanna tiga jamaah lebih dari jamaah empat makmum tiga imam satu tidak ada alasan untuk tidak sholat idul fitri idul adha yang tidak bisa berjamaah sendiri yang ada peluang untuk berjamaah berjamaah lalu khotibnya siapa anda yang mau dibuat berjamaah Rukun khutbah cuma lima Sholat idul, fitri, idul adha khutbahnya sama seperti khutbah Jum'at Cuma lima saja Berdiri, takbir, Alhamdulillah Habis Alhamdulillah, salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Habis itu ayat Al-Quran Ya ayuhal ladhina amanut taqullah Gak hafal Qul huwallahu ahad Allahumma sallam. Wasiat takwa, usikum wa nafsi bi taqwallah. Enggak bisa bahasa Arab, kuwasiatkan kepada kamu semua takutlah kepada Allah. Ini sudah musim corona, nauzubillah. Mudah-mudahan kita hari ini mau pakai nangis. Uh, uh, uh. Duduk. Duduk sebentar, khutbahnya dua. Habis itu tegak lagi, ulang lagi. Lima. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita. Dalam sejarah baru sekali inilah kita sholat Idul Fitri di rumah sama di tanah lapang. Mudah-mudahan kita makin dekat kepada Allah. Habis itu berdoa. Allah mafiril muslimin wal muslimat wal wal mu'minat al wal amwat. bisa pakai bahasa Arab. Ya Allah lepaskan kami dari malapetaka bencana musibah ini ya Allah. Walhamdulillah rabbil Selesai. Habis. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.